inilah meminta hanya padanya agar hidupmu selalu dekat bahagia. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Pasrahkan nafas hidup dan matimu agar hidup tenang dan damai selalu. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini dari aku ditemenin sama Fikri Empat di sini. Semuanya, mari kita berkumpul di channel yes. ini. Yang akan bikin kalian bahagia. Ya, yeah, apalagi kalau yang kita reaksiin adalah idola-idola yang kalian. Ya, yeah, hari ini kita reaksiin live performance. Betul sekali, dari Magic Vibes. Olo, olo, olo. Single yang terbarunya Bertauhid. Aduh, ya, kan? Baru aja kemarin kita reaksiin nih ya video klip. Versi video klipnya. Ini sekarang versi live-nya. Seperti apakah mereka menyanyikan lagu yeah. ini? Yang nyanyi sih 3 orang doang yeah. sih dari yang Magic Five yes. itu. Betul sekali, ada Afan, Ebi dan Sri Devi yang nyanyi. Nah, ya, ini acara konversi pes kemarin kan ya. Mm-mm. Kira-kira ini lip sync apa live nih nyanyinya? Kalau lagu baru biasanya enggak tahu juga sih ya. Kalau ini lip sync berarti kita stop. Enggak reaksiin. Udah sampai lagu awal aja kan? Gitu ya kan. Tapi kalau itu live, kita akan terusin. Setuju? Setuju dong. Ya udah, langsung aja kita tontonin. Afan, Ebi dan Sri Devi Magic Five Bertauhid. Tapi sebelum itu aku akan memagicin kalian semuanya. Magic, magic. Tangan kalian juga ngepet subrek yang ada di bawah. Iya, subrek kalian langsung abu-abu gitu ya kan. Ya langsung aja kita lihat penampilannya Afan, Ebi dan juga Sri Devi Magic Five Bertauhid. Itu langsung nyanyi, oh, ya. Dasar penyanyi ya. Apa ini? Dia bisa nungguin aja deh. Sahabat. Apa ini rekaman sama asli ya, zat suaranya tuh sama iya. gitu. Cuma tadi kok gak salah dia la ilaha illallah, nah, kayak agak ada lip syncnya itu kayaknya mungkin double ya. Tapi lu tahu nih jelas, tapi ini Sri Devi kita startingnya nice. Aku suka banget tuh part riff Erania Ebi itu ya, enak banget. Dan ini kan acara konferensi pers ya. Pasti soundnya enggak akan sebagus. Iya, benar. Kalau acara musik gitu ya. Musiknya benar-benar disiapin buat musik ya, tapi kalau bisa dengar suaranya tetap endol, serendol, endol, endol. Kalau menurut aku cara Afan nyanyi di part di versi live ini aku lebih suka part ini deh. Iya, versi live. Iya, versi live-nya ya, kalau aku. Tadi Sri Devi juga nyamber pecahnya. Suara duanya pecahnya pas semuanya.
Aman loh, gak ada yang palsu loh. Iya. Ini nyanyi rame-rame, gak ada yang false, gak ada yang menonjol ya, suaranya bener. Semuanya ya kan? Sama gitu ya. Iya benar, gak apa ya, ibaratnya gak ada kekencengan suaranya. Iya benar. Kalau Sri Devi nampak banget suaranya kan jadi cewek sendiri ya. Soalnya jadi suaranya bener yang jelas gitu. Banget. Keuntungan Afan ya, karena nadanya memang nadanya rendah banget kan buat Afan ya. Jadi dia bisa main nada-nada yang di atas gitu ya. Kalau Ebi udah tinggi kan, Ebi nggak bisa lagi ngambil ke atas. Ebi ngambilnya mainnya paling ke bawah. Ebi juga kayaknya mainnya ke bawah karena ini nadanya nada Sri Devi sama Ebi. Itu aku suka tuh. Suka banget. Karena Ebi kalau ngambil atas gak bisa. Iya, udah ketinggian. Dia belokin ke bawah gitu. Iya, pokoknya Ebi ngambil bawahnya karena kalau ngambil atas bisa putus suratnya. Kecuali dia ambil falset ya. Kalau dia falset masih aman, tapi ini bagusnya sih kayak jadi kedengaran berbeda aja. Iya, jadi ada perbedaannya gitu. Oh, Sri Devi tadi enak banget. Lantang suaranya enak banget. Enak banget kan, kanan-kanannya enak banget. Betul sekali, beneran. Saut-sautannya cakep banget, makin bikin lagu ini jadi wow gitu ya. Gak sekedar soundtrack doang gitu. Dan gak hanya sekedar pecah suara doang gitu kan. Misalnya orang pecah suara, tapi ini ada variasinya lagi gitu. I love ini benar-benar grande banget. Yes. Dan tunggu dulu. Nice. Gila ya, ini tiga orang ini rekaman sama live-nya, aku lebih suka live-nya. Jujur aku lebih suka live-nya. Bener banget. Gak tau kenapa, kalian lihat ekspresinya mereka, body language-nya mereka, jadi kayak lebih hidup aja. Nah, dan juga kalau di versi live ini kita improvisasinya tuh enak aja gitu, mau digimanain juga ya kan. Kalau rekaman kalau terlalu banyak improv kan enak nanti dengarnya. Jadi gitu ya. Ini enak banget benar-benar mereka. Aku jujur aku lebih suka versi live ya. Betul sekali, aku juga setuju versi live. Aku enggak tahu sih kalau kalian semua, aku dan suka live ya. Apa namanya? Ini benar-benar lagu untuk vokal group, ngerti enggak sih? Untuk grup vokal gitu. Jadi semuanya tuh meskipun bareng-bareng tuh ada part-part yang untuk menonjolkan masing-masing gitu. Dan ya. Dan di ending juga kan dikasih part sendiri-sendiri kan mereka kan. Ebi, Sri Devi sama Afan dengan ciri khas masing-masingnya gitu kan. Sekali. Jadi semua adil pembagiannya, tidak ada yang lebih menonjol. Iya, meskipun gitu, bareng-bareng tuh tetap
dapat porsi yang sama tapi tetap nonjol gitu ya. Ada yang menonjol. Apa itu? Tapi itu adalah suara mereka. Kan ini memang lagi tren-tren dulu-dulu itu. Susah sih orang ini. Yaudah lah, dulu sih lo. Agak-agak lemot, mending kalian subrek aja. Dia gak lemot lagi ya. Yuk subrek. Yeah. Lonceng yang lain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.